selamat menonton kembali di channel Borneo Trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung seperti biasa saya akan menganalisa untuk video kali ini saham-saham yang di request oleh bapak ibu dan teman-teman di channel youtube dan juga di grup telegram jadi untuk pergerakan indeks minggu ke depan akan saya analisa mungkin saya tayangkan di hari Minggu biar dekat dengan hari Senin jadi Bapak Ibu juga bisa mengingat hasil analisanya. Jadi seperti itu. Apa saja saham yang akan saya bahas pada video ini? Yang pertama RALS, yang kedua JING, ketiga LSIP, keempat AALI, kelima SMSM, keenam BWPT kita langsung saja ke saham pertama saham pertama ada RALS yang pada hari Jumat ditutup naik 5,17% kalau harga 610 kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal cukup menarik untuk RALS kalau bapak ibu yang kemarin beli di bottom ini udah cukup lumayan ya naiknya bapak ibu bisa lihat terjadi sudah golden cross indikator MACD dan RALS hari Jumat Mampu breakout dari MA60 nya di 585 dan tutup di 610 Potensi RALS akan menguji resisten di 690 Asalkan besok dia tidak false breakout lagi ya Atau malahan hari Senin dia koreksi breakdown lagi dari MA60 nya Apakah bisa spekulasi baik? Kita coba cek dulu Oh kalau buy di 610 cut loss di bawah udah tinggi ya Bapak Ibu kalau kemarin beli waktu dia belum break out ini sekitar 8% Bapak Ibu bisa sudah lumayan kan bisa pasang trailing stop tapi ini udah terlalu tinggi kalau mau nunggu koreksi dia kalau dia turun breakdown ya buy lagi di area supportnya ini cut lossnya jadi ya di bawah sini nih di lawarnya ini Bapak Ibu bisa beli di 550. Katlosnya di sini aja. Di 497 sampai 498. Jadi potensi profitnya kalau beli di dekat support ya lumayan Bapak Ibu. Sekitar 20% hampir satu banding 2-nya ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat juga RAL range sideways nya yang terbentuk dari bulan April itu ada di 538 atau 540 sampai 690 sampai 700 nah, potensi bagus untuk RAL kalau mampu break out dari resisten 690 minimal tutup di 700 bisa spekulasi buy kita hapus dulu tuh dengan potensi ke resisten terdekat di 732 ada MA 150 nya dan ke 790 ada gap yang terbentuk dari bulan Maret saat penurunan di 788 dan bahkan RALS akan menguji resisten MA 200 nya di 830 asalkan dia mampu breakout dulu nih 690 minimal tutup di 700 jadi untuk bapak ibu yang belum punya barang white and see dulu kalau koreksi di bawah 600 bisa spekulasi buy tadi saya bilang kat belinya di 550 atau nunggu komprim break out dari 690 di 700 minimal sudah bisa baik atasnya di bawah 650 ini aja di 655 atau 660 jadi seperti itu untuk RAL RAL setiga hari naik disertai volume jadi arahnya masih ke atas minimal menguji resisten sideways di 690 kalau itu gagal ya ke bawah lagi dia langsung saja kita ke saham kedua ada jing jing pada hari Jumat ditutup naik tipis 0,73 persen kelapa harga 134 langsung saja kita ke teknikalnya jing juga dalam lima hari di minggu ini jing volumenya di atas rata-rata hariannya dan lagi sideway di range harga 138 potensi untuk ini kita kalau kita hapus nah kan Bapak Ibu bisa lihat potensi jing ke arah 175 walaupun kita tahu tadi ada resisten terdekatnya di 150 nah yang mau spekulasi buy Bagaimana dicek dulu Bapak Ibu jadi Bapak Ibu bisa lihat simulasinya ini agak dalam juga ya Udah 12 persen nih nah katalog di 123 sekitar 97 persen kalau Bapak Ibu kuat tapi hati-hati jing ini adalah satu gorengan karena under 200 juga peluang digorengnya cukup memungkinkan tapi Bapak Ibu bisa lihat jing dari bulan April jarang membuat shadow panjang sampai membreak out support ya nah bapak ibu bisa lihat jarang membuat shadow panjang ke arah bawah keseringan membuat panjang shadow ke arah atas jadi cukup menarik untuk Jing pantut dipantau kalau saya nunggu dia break out 149 minimal di 150 bisa spekulasi buy dengan main cepat trading cepat saya akan take profit di di 160 ini aja saya nggak mau target ke atas ini karena ya takutnya beresiko tapi ya memang arah target King ini ke 176 nah Bapak Ibu bisa lihat trend sideways nya ada di 26 sampai 176 sekitar 50 poin ya seperti itu untuk Jin arahnya menguji resisten terdekat dulu di 149 sampai 150 kita langsung saja ke saham ketiga saham ketiga ada LCP yang pada hari ini atau pada hari Jumat kemarin ditutup naik ke level harga 995 naik 1,53 sempat menyentuh level tertingginya di 1040 tapi kemudian dibawa turun di sesi kedua kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal LCP cukup menarik karena hari ini l walaupun tutup masih di area resisten tutupnya masih di bawah resisten karena resistennya ada di 1000 tapi l masih di atas dynamic support MA150 dan EMA 20 dan hari ini l naik disertai volume yang di atas rata-rata arah kemana l cip tetap akan mengarah ke atas minimal dia menguji resistennya MA100 Ma 200 di 1040 kalau mampu di breakout itu arah LCP menguji resisten di 1100 kalau 1100 di breakout untuk jangka menengah ya arahnya ke 1280 ini Bapak Ibu bisa lihat seperti itu untuk LCP arahnya masih ke atas yang mau spekulasi buy bisa saja kalau spekulasi buy di 905 ini ke atasnya di sini aja nih nah di 646 di bawah Ema 60 nya kenapa saya buat di bawah Ema 60 nya aja bisa cut loss enggak sekalian di sini kejauhan karena dengan kondisi chart seperti ini L dengan kondisi moving aparatnya juga seperti ini ya harusnya L tidak akan jauh turun kalaupun dia koreksi tidak lebih dari Ema 150 nya makanya kalau kita bisa sampai turun ke bawah MA150 berarti potensi sip memang arah ke bawah lagi bisa-bisa dia menguji MA60 nya di 15% sini ah di 840 sampai 850 di MA60 nya jadi seperti itu untuk LC kita langsung saja ke saham keempat ada AALI yang pada hari kemarin naik tipis 0,52 persen harga 9750 sempat breakout sampai resistennya di 10.175 tapi kemudian dibawa turun di sesi kedua kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal Ali juga cukup menarik walaupun pada hari Jumat tertekan karena mungkin ada yang profit taking Bapak Ibu lihat volume meningkat dan Ali tutup pas di moving average 6 uh, 200 potensi kemana arah untuk Ali arah selanjutnya ke 10.900 atau 11.000 ya di daerah sini ya di 11.100 nah Bapak Ibu bisa lihat juga di 10.500 ada gap di situ yang terbentuk di bulan Februari 2020 ya arah terdekat ke situ dulu ke menutup gap di 10.500 untuk Aali Ali satu candle lagi kalau sudah di atas 10.000 Ali bisa terkonfirmasi untuk melanjutkan anak kenaikan atau yang melanjutkan bullish reversalnya untuk Ali. Langsung saja kita ke kelima ada SMSM yang pada hari kemarin atau hari Jumat ditutup di level harga 1335 sama harga penutupan pada hari Kamis. Bapak Ibu bisa lihat SMSM juga cukup menarik walaupun kita tahu habis bagi dividen ex-date nya 5 Agustus kemarin 19 rupiah ya hampir satu persennya satu persen lebih pantas enggak ada dividen trap ya karena uh, dividennya cuman satu persen lebih arah SMSM kalau besok tidak koreksi karena B Bapak Ibu bisa lihat terbentuk candle doji di pucuk mungkin besok bisa aja koreksi di 1250 ini bisa spekulasi baik uh, di 1300 cut lossnya di sini uh, agak jauh aja kita buat uh, candle dan moving apart nya hampir-hampir mirip jadi bapak ibu bisa bisa ini kalau lossnya bisa di sini aja di 1215 harusnya SMSM nggak jauh sampai sini kalaupun dia koreksi kalau memang arah SMSM -SM ini ke atas harusnya sih ke atas karena sudah dua candle setelah breakout dari dynamic EMA 200 nya ya saya pasang target sudah di sini di 1460 untuk SMSM ke kenaikan dan Bapak Ibu bisa lihat di 1390 sampai 1340 ada gap yang terbentuk di bulan April setelah SMSM naik sangat tinggi di tanggal 20 dan kemudian dia turun lagi dan menutup gap di Uh, hari keduanya ya seperti itu untuk SMSM masih mengarah ke atas terdekat resisten 1360 di uji kita langsung saja ke saham terakhir saham terakhir ada BPT yang pada hari kemarin ditutup naik tipis 1,74 persen ke harga 117 langsung saja kita ke teknikalnya chart teknikal BPT juga cukup menarik karena Bapak Ibu bisa lihat dalam tiga minggu terakhir volume BPT mulai meningkat saat naik, volume naik, saat turun, volume kecil, dan dia turun, volume kecil, dan saat hari Jumat, dia sempat naik dengan volume tinggi, tapi kemudian mungkin terkena juga profit taking, dan tutup di bawah resistennya di 120. Untuk hari Senin dan Selasa, tetap akan menguji resistennya di 120, kalau mampu breakout dan tutup di atas, ya arah selanjutnya ke 135 atau 136, tapi kalau besok dia malah breakdown kita buat simulasinya dulu. Kalau beli di sini 18 kertas Atlasnya di. Wah, cukup dalam ya. Tapi kita cek dulu ini kalau biasanya buat shadow panjang enggak. Bapak Ibu bisa lihat juga karakter-karakter uh, dalam chart saham. Setiap saham itu berbeda-beda karakter Jadi, Bapak Ibu bisa pahami satu dalam satu dua saham dipantau, dilihat kayak gimana karakternya dan Bapak Ibu bisa lihat ini karakter BPT sering bikin shadow panjang ke atas ke bawah jarang jadi Bapak Ibu bisa lihat ini dari open ke low berarti sekitar tiga tik jadi Bapak Ibu bisa pasang sini tiga tik ke 108 ya loss nya di 101 bisa ini sekitar 7 tik jadi sekitar enam persen ya arahnya sebenarnya BPT ini kalau memang sudah konfirmasi breakout dynamic resisten MA200 itu bisa dikatakan terkonfirmasi untuk bullish reversal ya seharusnya arahnya minimal dia harus menguji 136 kalaupun memang kembali turun lagi ya harus menguji 136 tapi ke arah 103 ini membutuhkan waktu dan prosesnya tidak langsung satu dua hari bisa naik 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 bisa saja langsung sekali naik tapi bisa juga pelan-pelan dan bahkan juga bisa tidak sampai ke situ ya seperti itu aja untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Burnier Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi pilih yang personal sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih